dipilih. Baur, 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 baur. Silakan, silakan. Apa Mang itu, Mang? Baur, baur, baur. Baur apa baur itu? Barang urut, barang urut. Oh, barang. Barang bekas. Iya, okay. Itu kalau barang bekas sudah ada babe, ini baur ya. Oh, baur, oke. Okay. Iya, Mbak-mbak udah ada umurnya ya. Oke. Okay. Silakan dipilih, dipilih yang biru harganya 20.000, yang merah harganya 20 juta, yang ungu harganya 30 juta. Dan itu bohong semua. Ayo silakan, okay. Silakan, silakan. Silakan dipilih. Aduh. Ini bekas artis semua, Jun. Oke. Okay. Ya dipilih, dipilih, dipilih. Apa kabar, brother? Baik, baik, baik. Cepot, silakan, Pot. Ini barang-barang dari luar negeri. Ini oh, mau... ada baju singlet bekas Justin Bieber. Aduh, Bang sekarang jualan baju, Mang. Oh iya, Dek. Masa sapi? Ada tidak melihat? Enggak, maksudnya ini baju impor, Mang. Oh iya, ini impor semua. Wah, hebat. Berapa harganya, Mang? Tergantung. Ada yang bekas dari berkas Hercules. Hercules? Iya. Hercules yang gede tuh badannya tuh. Ada ini gak? Ada apa? Agung. Apa jas bekas ini 007? Ada gak? Oh Saras, itu mah di bawah. Oh 007, oh James Bond ya James benar. Bond? Ada James gak? Bond. Ada. Ada, yang mana Mang? Ada yang ini. Oh sekarang udah biru, kecelep soalnya. Ya yang penting itu, saya memang umur-umuran belum pernah pakai jas Mang. Oh itu udah laku Dek. Oh udah laku? Iya udah laku. Semuanya. Ada yang bekas siapa tuh? Ini ada bekas Ebit Bit A. Wah, Ebit Bit A. Rapper, ya nggak apa-apa itu mah rapper mah. Bekas rapper. Iya. Nah, ini ya Mang ya? Iya itu. Waduh, wah cocok di saya Mang nih Mang. Itu silakan, iya. Silakan. Mang coba-coba lihat Mang, cocok kah Mang? Wih, oh belum dipakai aja udah cocok. Cepot, bener Mang? Wah, berapa harganya nih Mang? Ini nanti sebentar dulu ya. Sebentar dulu. Bandrol lah tuh Mang. Bandrolnya. Oh ini harus, nanti saya keluarin alat dulu. Alat melihat bandrol. Aduh, berapa Mang? Ini 2 juta. Wah Mang, ini teh baju bekas Mang, masa 2 juta Mang? Eh. Yang benar aja tuh Mang. Pot, dari sononya, ini 800. Iya 800, kenapa jadi 2 juta? Ya kali aja mau, kan untung saya. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Beraninya ya. Berapa lah gitulah udah. Mang, 100 lah. 100 ribu, aduh maaf deh kalau 100 ribu. Ini saya kasih harga tinggi sampai 300 lah. Begitulah. Lah udah 150. Enggak bisa. Wah, tuh Mang enggak punya lagi Mang, uangnya cuma segitu. Ya kalau enggak mah ya udah enggak. Ada duitnya berapa? 100. 100? Ya. Ya udah kalau ada duitnya segitu. Jauh banget. Ini Mang. Saya emang enakan orangnya. Iya makasih Mang ya. Aduh. Ini berkualitas Cepot. Berkualitas Mang. Ya tolong kasih tahu sama warga-warga. Oke siap saya juga mau saya kasih tahu. Menjual ini untuk apa namanya sambil menunggu hari lebaran nanti. Masih lama tuh Mang. Ya sambil iseng-iseng. Ya makasih Mang ya. Iya. Oh, ya. Okay, makasih Cepot. Iya. Bagus sekali ini baju-bajunya. Aduh. Bagus sekali ini baju-bajunya. Aduh. Bagus sekali ini baju-bajunya. Aduh. Ini berapa Mang Oding sel ini? Itu cuma 200 ribu. Aduh mahal ya. Kalau yang biru itu berapa? Ini 300 ribu. Kalau yang ini abu-abu? Itu 150 ribu. Kalau yang kembang-kembang? Itu 200. Itu jatuh deh. Aduh mana jurang lagi. Wah pokoknya itu harus dibayar. Karena jatuh ke bawah harus dibayar. Mohon maaf. Aduh aku gak bawa duit. Ya tidak apa-apa kalau gak bawa duit. Ayo, kamu sudah memilih, kamu mau beli yang mana? Aku gak bawa duit. Kalau gak bawa duit, ngapain kesini, atuh Tini? Yang lain ya? Aja bayarnya lah. Udah simpeninnya. Aduh, ini bagus sekali. Gak usah ngomong bagus kalau gak punya duit mah.
Iya, tapi boleh ngutang nggak? Enak saja ngutang-ngutang, nggak bisa. Ih, Mang Oding. Kau bagaikan rembulan di atas langit. Kunaon mana kesurupan? Aku merayu Mang Oding. Aku pengen salini. Boleh gak buat aku? Aku kasih nyanyian buat Mang Oding. Kamu ini nih yang bikin saya gak kuat. Cok, nyanyi. Lumayan, Mang lah. Mang Oding, Mang Oding. Mang Oding, Mang Oding. Tolong kasihkan sal itu kepada Tini. Aku pengen sekali Mang Oding. Aduh. Tini, udahlah nih ngasih bawa aja udah. Nggak usah nyanyi lagi lah, nggak enak lah. Makasih lah Mang Oding. Aduh, bagus sekali. Iya, bagus. Makasih ya Mang Oding. Aduh, bagus sekali. Aduh, bagus sekali. Rembulan bersinar lagi mendung pun kini ada lagi. Waduh, hebat banget ini baju. Ini sisa segini nih Mang Oding. Ya, ini sisa segini. Ayo silakan Ceda kalau mau. Berapa ini harganya ya? Ya, ini harganya cuma 300. Waduh, gimana? Ini bisa enggak kalau misalkan jangan segitu gitu, setengah harga gitu? Oh, setengah harga. Boleh-boleh saja, tapi barangnya enggak di sini. Saya harus ambil dulu kalau yang setengah harga harganya. Oh gitu. Ada itu teh? Ada. Tenang di sini ya. Punya uangnya berarti 150 ya? Iya, berarti setengah harga itu boleh enggak? Ada nanti saya ambil dulu ya. Asik. Mang Oding, Mang Oding. Lumayan. Ojek ongkos ngajegang. Bangun ojek tumari mukiran hutang. Ojek ongkos ngajegang. Lamun ngojek ulah sok mikiran hutang. Ole. Ole ogong. Ya, ini berhubung setengah harga. Nah, ini saya kasih. Kenapa ini membajunya cuma setengah, Mang Oding? Kan sesuai permintaan. Kalau full 300 ribu, kalau 150 ya berarti ini setengah. Itu. Ayo silakan mau dibeli. Ngapain saya ke kondangan nanti ngaburahol setengah atuh. Kelihatan, Mang Oding. Malu atuh malu. Maksudnya setengah harga ini bisa ditawar gitu, bukan setengah harga tapi kainnya jadi setengah bajunya. Berarti saya salah tuh kalau begitu. Ah, iya. Ya salah tuh kalau begitu mah. Sudah pergi sana. Pergi sana. Pergi. Trik ini mah, kan lumayan ini dapat baju dua. Itu. Eta, ece itu segitu. Harus gitu, dah si Mang Oding mah suka curangin orang. Nih sekali-kali harus ngerasain dicurangin sama itu, orang. Itu, ece mah bisa begitu, bagus. Oh iya. Itu ada. Nggak bakalan balik lagi, Mang Oding mah tenang ini mah. Takut, itu udah pasti, ce. Itu, asik. Jangan ribut anjunnya. Iya. Ini saya mau bawa pulang. Iya. Mohon maaf. Oh, saya ada tertinggal. Oh iya, ini aduh kepangih. Makasih Ceda. Iya, sama-sama. Gimana deh? Gimana Ce, untung Ce?
Hebat Mang Odingnya. Giliran dia ngerjain orang dia selalu menang, giliran mau dikerjain dia mau menang lagi sayang kalah. Nah, okelah buat penonton pemirsa di rumah ya, jangan sampai kayak Mang Oding, mendingan kita rileks, kita santai, dan jangan lupa subscribe video terbaru Bukan Sekedar Wayang di channel yang ada di bawah ini.